kirimkan masing-masing 2 peserta putra dan putri pada cabang tilawah golongan anak-anak dan tartil Quran. Official Kafilah Tapin harapkan agar pada perlombaan dengan cabang tersebut mampu membuahkan hasil yang maksimal. Kita alhamdulillah kita putra putri. Mudah-mudahan membuahkan hasil yang maksimal ya. Dengan serta doa kan saudara kita yang masyarakat kita mendapatkan mudah-mudahan mendapatkan sesuai yang apa yang diinginkan. Namun tak hanya golongan anak-anak dari Tartil Quran, pada cabang tilawah di MTQ Nasional ke-34 tingkat Kalimantan Selatan ini juga lombakan tilawah golongan tunanetra. Di mana kegiatan yang digelar di Masjid Al Munawar ini, Kafilah Tapin hanya kirimkan 1 perwakilan putra untuk ikuti golongan tersebut. Tim Liputan Tapin TV.